ataupun nanti tujuan masing-masing dari perguruan masing-masing itulah. Nah kalau sekarang ini di Sumur Bandung. Sumur Bandung. Pondok Terong. Pondok Terong ya. Iya. Nah di sini juga ada kejadian-kejadian yang unik-unik. Sahabat-sahabat, malam hari ini kita bisa berziarah di mana? Sumur Bandung. Sumur Bandung bersama sahabat Ustaz Ridho. Monggo. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Ini lokasi yang namanya Sumur Bandung. Alhamdulillah kita dapat di sini untuk bisa ke tempat yang dimana tempat ini diperamatkan oleh warga setempat. Alhamdulillah kita bisa melihat Sumur Bandung ini tempat air yang sangat jernih. Coba lihat sahabat-sahabat. Alhamdulillah tadi banyak sahabat-sahabat yang udah selesai berendam menikmati kesegaran air yang Allah ciptakan ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Lanjut. Bisa saya kerahin mau ke sini atau mau sono. Tanyain orang gitu. Dadap ya. Iya misalnya dari sore nih habis asar itu ya ngomong misalkan kalau darurat tuh habis asar. Adapun nanti tujuan masing-masing dari perguruan masing-masing itulah. Nah kalau sekarang ini di Sumur Bandung. Sumur Bandung. Pondok Terong. Pondok Terong ya. Iya. Cipoyu. Nah di sini juga ada kejadian-kejadian yang unik-unik. Mm-hmm. Itu dari sekian banyak orang nih. Enggak semuanya ngalamin. Kenapa? Jadi masing-masing ada yang ketemu ula, ada ketemu kura, ada ketemu gabus, ya. Tapi enggak semua kita nyaksiin. Gitu. Jadi niatan kita yang positif-positif aja.
gitu ya. Iya. Lingkar ini. Apa aja yang mau ditanya ini nih? Ya. Tapi bisa dipotong kan pas. Alhamdulillah tadi. Bisa potong juru, Bu, jadi gua ada penjelasan. Sumur Asin dan saat ini kita berada di Sumur Bandung, Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Terima kasih.